Panitia Asian Games dan Kominfo Sumatera Selatan menggelar pelatihan jurnalistik untuk media di Palembang. Pelatihan untuk mensosialisasikan tata cara peliputan selama berlangsungnya event itu. Panitia menegaskan banyak peraturan ketat yang diterapkan Olympic Council of Asia, terutama terkait dengan proses pengambilan gambar media elektronik yang bukan pemegang hak siar. Namun panitia tetap menjamin kenyamanan awak media selama melakukan peliputan Asian Games di Jakarta maupun Palembang. Main presenter yang ada di Jakarta serta sub main presenter di Palembang segera beroperasi awal Agustus mendatang. Kesiapan media center sekarang sudah dalam progres, desain sudah dalam progres. Sekarang rencananya kita paling lambat tanggal 10 Agustus main presenter yang di Jakarta maupun sub main presenter yang ada di Sriwijaya Promotion Center itu sudah akan berdiri. Sudah siap jalan. Sampai saat ini sudah 4.620 awak media dari luar maupun dalam negeri yang terakreditasi panitia. Media asing diprediksi tiba di Indonesia awal Agustus nanti. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang.